Baik, pada video tutorial yang ke-12 ini, saya akan coba untuk memandu saudara untuk membuat proses upload file, ya. Atau nanti dalam latihannya, saudara bisa menggunakannya dalam upload foto, ya. Mungkin untuk user atau produk-produk yang membutuhkan foto, ya. Pertama sekali, saudara tentunya butuh satu buah file yang digunakan menyimpan data foto, ya. Ini tabel kita yang sebelumnya, saya akan coba menambahkan pada user. Ada file user foto, misalnya, C100 default 0. Oke, ini akan saya buatkan sebuah tabel baru. Tabel sebelumnya sudah saya hapus, tidak ada dalam database. Kemudian ini saya jalankan query-nya. User foto akan saya gunakan menyimpan data file ataupun foto yang di-upload, ya. Oke. Ini tabel kita, tabel user dengan file user foto ada di dalamnya. Kemudian silakan ke server saudara. Kita tambahkan satu buah file baru untuk upload user seperti biasa. Ada user input. Kemudian saya gunakan record insertion form user. Tabel user, user ID tidak perlu saya input karena auto increment. Oke. Ini boleh saudara edit dulu, misalnya username, kemudian password, nama lengkap, kemudian foto misalnya. Tombolnya bisa kita ubah dengan kata-kata simpan. Oke, langkah-langkahnya silakan disimak. Pertama, formnya kita rubah end type-nya yang garis merah menjadi multipart form data. Satu. Kemudian text field foto kita rubah tipenya menjadi file. Tipe file. Kan otomatis berubah menjadi text field yang punya browse. Oke, berikutnya silakan ke bagian kode. Kita akan tambahkan kode untuk upload foto. Silakan cari dulu untuk proses insertnya seperti baris 39. Ini proses insertnya. Kita tambahkan di dalam if-nya. Pertama, kita butuhkan satu buah folder untuk menyimpan semua file-file foto. Silakan buat folder baru terlebih dahulu. Misalnya kita buat di luar aja, new folder namanya foto. Kita deklarasikan sebuah variabel baru string foto sama dengan nama folder sesuai dengan folder yang kita buat, foto slash. Foto ini, folder foto ini akan kita gunakan menyimpan seluruh foto yang diupload. Pertama, kita deklarasikan sebuah variabel baru untuk menyimpan name dari foto. Perintahnya files nama file-nya user underscore foto. Kemudian name. Selanjutnya, kita butuh temporary name dari foto tersebut. Temp name sama dengan files. Files user underscore foto. Kemudian temp name. Selanjutnya, kita gabungkan antara folder dengan fotonya.
foto, name. Atau kalau saudara bingung, boleh ganti ini dengan kata-kata folder. Folder jika kata-kata foto meragukan. Kemudian perintah terakhirnya, kita pindahkan gambarnya. Move uploaded file. Temporary name-nya, kemudian upload. Oke, karena yang diupload adalah sesuai dengan nama foto, di bagian user foto kita ganti menjadi upload. Karena nanti folder dan nama fotonya akan langsung disimpan ke file tabel user. Atau kalau saudara hanya ingin menggunakan nama fotonya saja, boleh saudara simpan name saja. Kalau upload, kita akan simpan bersamaan dengan nama foldernya juga. Simpan, coba kita tes. Atau kita preview langsung dari sini. View Firefox, misalnya admin Soenri, misalnya browse fotonya. Oke, kemudian simpan. Kita lihat di tabel user. User admin, kemudian fotonya foto slash profil, nama foto yang kita uploadkan. Oke, kemudian mungkin bagian password, kalau saudara tidak ingin bisa dilihat karakternya, saudara bisa ganti dengan tipe password. Span, save, refresh. Atau kita preview ulang. Admin 2 misalnya. Admin 2. Karakter tidak dilihat karena tipenya password. Ya. Browse. Picture. Open. Simpan. Oke, kita lihat. Nama foto sama, sedangkan di dalam folder foto sudah ada foto yang dimaksud. Sam, tidak, siakat, foto, foto profil. Oke, demikian untuk upload foto. Silakan lanjutkan video tutorial berikutnya.